Tessa Kaunang tepis isu kumpul kebo dengan pacar Dewi Persik. Kekasih Dewi Persik yang sudah melamarnya ternyata adalah mantan pacar Tessa Kaunang. Tessa juga sempat dikabarkan kumpul kebo dengan Ruli oleh mantan suaminya Sandi. Kali ini Tessa Kaunang pun mengklarifikasi mengenai hal tersebut. Bahagia tengah dirasakan Dewi Persik usai menerima lamaran dari seorang pilot bernama Ruli. Dewi juga sempat mempamerkan cincin mewah pemberian Ruli saat melamarnya. Kabar bahagia itu pun langsung menjadi sorotan publik. Pasalnya banyak yang penasaran dengan sosok Ruli yang tiba-tiba muncul di kehidupan wanita yang akrab disapa DP itu. Diketahui Ruli adalah seorang duda berusia 42 tahun yang memiliki 2 orang anak. Sebelum bersama Dewi Persik, beredar kabar jika Ruli ternyata pernah memiliki hubungan spesial dengan artis Tessa Kaunang. Tessa dan Ruli diduga pernah berpacaran, isu itu muncul setelah tersebar foto kebersamaan keduanya. Mengutip beberapa sumber, keduanya disebut menjalin hubungan asmara pada tahun 2018. Tessa bahkan pernah membagikan potret kebersamaannya dengan Ruli di akun media sosialnya. Namun belum setahun berpacaran, hubungan Tessa dan Ruli berakhir putus. Mereka putus pada September 2018. Dikabarkan Tessa dan Ruli putus lantaran sudah tidak lagi sepaham dan tidak merasa cocok satu sama lain. Sementara itu, Dewi Persik mengaku pertama kali bertemu dengan Ruli saat keduanya berada di pesawat yang sama pada 5 tahun lalu. Ketemunya di pesawat, sebenarnya sudah teman lama ya, sudah 5 tahun. 6 tahun cuma dia sekedar say hello gitu, pernah foto bareng, sambung Dewi. Ruli langsung datang menemui ibunda Dewi Persik dan melamar sang pedangdut. Lamaran itu pun direspon baik oleh ibunda Dewi. Baru-baru ini di intens, jadi ngomongin suka langsung ke mami aku. Mami aku bilang jalani dulu, saling mengenal satu dengan yang lain karena Dewi baru bercerai gitu. Jadi intinya dia menghormati aku sebagai wanita Jawa yang punya orang tua, ucap Dewi Persik. Dia pinginnya serius sama aku, terus dia ngapain ngelamar aku kalau enggak pengen serius. Tapi semua dari aku pribadi, gimana aku harus bisa lihat dia dulu, aku pernah gagal, tutupnya. Biodata Dewi Persik yang dilamar seorang pilot sang biduan belum setahun cerai dari Angga Wijaya. Pedangdut Dewi Persik mengaku baru dilamar Ruli, pria yang berprofesi sebagai pilot. Dalam sebuah wawancara, Dewi Persik mengaku menerima lamaran itu karena Ruli langsung datang ke ibunya dan meminta restu. Bahkan ia sempat mempamerkan cincin yang diberikan oleh Ruli. Aku pakai ini sambil menunjukkan cincin, aku bukan tipe cewek yang tutup-tutupi karena memang kemarin ada cowok yang datang ke rumah. Dia melamar aku, ya it's okay, ujar Dewi dikutip dari kompas.com. Dewi berharap Ruli menjadi pendamping hidupnya sampai akhir hayat. Mudah-mudahan Mas Ruli ini sosok pendamping aku terakhir seumur hidup. Kalau memang benar Allah buka hatiku sekarang seperempat, setengah, terus seutuhnya, tuturnya. Kan kita nikah untuk terakhir, saya gak mau ada lagi-lagi, lagi pisah lagi aku gak mau, ujar Dewi. Kendati begitu, Dewi Persik tak menampik jika sebenarnya tidak ingin terburu-buru dalam memilih pasangan. Aku pinginnya ini yang terakhir, kalau memang dia serius biarkan ini berjalan mengalir apa adanya. Aku gak mau buru-buru juga, aku maunya ini yang terbaik dari Allah. Ibaratnya ta'aruf ya, tapi ta'aruf modern. Tutup Dewi Persik. Bagaimana profil dan biodata Dewi Persik? Dewi Persik lahir di Jember, Jawa Timur pada 16 Desember 1985. Putri pasangan Muhammad Aidil dan Sri Muna itu memiliki nama asli Dewi Muria Agung. Nama Persik yang dipakai untuk nama belakang Dewi Persik merupakan anjuran dari produsernya demi mempermudah masyarakat untuk mengingat dirinya.
Berdasarkan filosofi, buah persik dipercaya masyarakat Tionghoa sebagai pembawa keberuntungan. Hal tersebut diharapkan agar nama persik bisa membawa keberuntungan untuk Dewi Persik. Disebut bercabang Dewi Persik ngamuk dan sindir Rian Ibram. Dewi Persik mengamuk karena tidak terima disebut hatinya bercabang oleh Rian Ibram usai dilamar seorang pria yang diakui sebagai pilot bernama Ruli. "Saya luluskan, kalau saya bercabang berarti saya sudah pacaran dengan Mas Rian. Berarti sudah ada, sudah berkomitmen," tegas perempuan yang akrab disapa Mami DP ini. Dengan nada tinggi, DP kembali menegaskan jika dirinya setia pada komitmen yang dijalaninya. "Saya kalau satu-satu, ketika saya berkomitmen sama seseorang, saya tidak akan mendua," ucapnya lagi. Awalnya Rian Ibram menyebut hati Dewi Persik muda bercabang. "Rambutnya bagus ya, tapi rambut kok sama kayak hati muda bercabang," ujar Rian Ibram yang langsung direspon DP dengan nada tinggi. Tidak sampai di situ, Dewi Persik masih berusaha meluruskan melalui video di akun Instagram pribadinya. "Aku nggak sukanya Mas Rian bercabang-cabang kan, jadinya seolah-olah aku pacaran sama Mas Rian gitu loh," terangnya. "Bilang aja aku kalau cepat, aku perlu lurusin aja," tambah dia. Dewi Persik juga mengingatkan kepada pengikutnya untuk tidak mudah percaya dengan omongan orang lain. Postingan ini pun mengundang para netizen untuk berkomentar. "Emang DP mah set-set-set. Bagus sih prinsipnya nggak mau pacaran, tapi seenggaknya saling mengenal dulu lah, apalagi belum ada setahun semenjak dia pisah. Masa nggak ada trauma-traumanya?" komentar netizen ini. "Dewi ngomong kalau nggak ngegas, apa nggak bisa ya?" tanya seorang netizen. "Semoga berjodoh, DP tipe cewek setia, cuman takut kalau udah marah aja. Apa cuman di medsos aja marah-marahnya?" saut lainnya. "Orang nganggap kalian pacaran karena candaan dan gestur tubuh kalian sendiri loh," timpal yang lain. "Lah terus cincin yang dikasih Rian itu berarti bener atau bohongan ya?" sambung lainnya lagi.